guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga guys. Oke, untuk kali ini saya akan mereview sebuah raket Made in Taiwan. Ya, Made in Taiwan. Yaitu FS atau Fraser seri Conquer X17. Oke, secara warna atau lipstiknya ini termasuk meniru Astrok 77 Kevin Sanjaya. Ya. Adapun untuk yang Astrok 77 itu beratnya 83 gram. Ininya handle-nya G3 HDV. Oke, kalau ini bagaimana? Untuk ini beratnya sendiri adalah 77 gram, lebih ringan. Ini ada 5U. Kalau yang Yonex, yang Kevin Sanjaya itu 4U karena dia 83 gram. Oke, untuk handle-nya sendiri adalah G3 sama. G3. Untuk panjangnya 6,75 mm. Sama juga. Untuk LBS-nya itu samalah, 22 sampai 28 sampai 30 LBS kekuatannya. Nah, kita lihat balan poinnya. Ya, kita lihat balan poinnya berapa. Ini termasuk GTV apa event balan? Oke. Ya. 305. Ya. Dia termasuk head EV 305. Ya, terus benar ada suara truk. Oke, kita lanjut ke stiknya. Ini termasuk stik apa coba? Kita lihat. Nih, sini. Nah. Ini menurut saya adalah soft flag. Soft flag. Jadi untuk melenturkan ini tenaganya tidak terlalu penuh ya, soft flag. Oke, itu stiknya. Dia termasuk dalam prim-prim yang slim. Ini slim. Slim. Mari kita ke atas ke primnya. Primnya bentuknya isometrik dengan perpaduan warna hampir sama dengan yang punyanya Kevin Sanjaya. Ini ada ini. Dia juga berkelap-kelip hologram ya. Yang bagian sini logo di sini juga hologram. Ya. Ini Matetika memakai double. Bagus ya. Double. Terus hampir semua Matetiknya bagus finishingnya. Untuk bahannya sendiri adalah high modulus graphite. Kita lihat bunyinya. Oke, saya yakin dengan bunyi seperti ini dia bisa sampai 28 sampai 30 LPS. Beda dengan yang Yonex KW atau Gritori. Ya, Gritori biasanya sampai cuma ditarik 26 LPS. Oke. Untuk selanjutnya kita uji putar ya. Putar apakah dia aman? Kita lihat. Ya, bintang 5 uji putarnya. Memang kalau finishingnya bagus itu biasanya uji putarnya bagus. Rata-rata kalau Made in Taiwan seperti itu. Oke, kita lihat
karena ini GTV dan ringan, kita lihat untuk performa ayunannya. Nah, ini adalah perpaduan GTV dengan berat 5U atau 77 gram. Jadi ayunannya tidak begitu terasa berat ya di bagian ininya, walaupun dia GTV. Nah, jadi tidak berjeda, enak juga untuk kontrol, berarti untuk kecepatan defend dan sebagainya, cemas defend dan kontrol itu bagus, berat sekian dengan GTV ya, raket FS. Oke, apa kesimpulannya? Ini adalah raket cloning Yonex 77 dari FS Made in Taiwan. Ya, Made in Taiwan dengan finishing yang rapi, bahan neck modulus kerapit, slim, ininya bersama, ya, G3. Ini cocok untuk bagi kawan-kawan semua yang ototnya belum begitu kuat, ya, tetapi ingin menginginkan raket cemas dan kontrol dan kecepatan untuk defend. Ini cocok untuk kawan-kawan semua yang ototnya belum begitu kuat ya, khususnya pemula dan prof yang ininya tidak begitu kuat ya, jadi ini sangat cocok. Oke, hanya itu ulasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, atau kekurangan informasi bisa kita lanjut di diskusi. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share kepada teman-teman sehingga kita semakin banyak komunitas untuk saling berdiskusi tentang raket, karena hari-hari ini raket bermacam-macam keluarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.